Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada nganggur hari ini ya. Ini anggur ini, coy. Kopi. Hitam manis, tapi bukan kopi, yaitu kopi, coy. Ini besok rencana mau dipanen, coy. Udah full mateng hitam nih, coy. Ini diperkirakan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nih, coy. Ada 27 jompol, coy. Besok rencana mau gua panen nih, teman Arjab nih, coy. Nih, coy. Udah matang sempurna nih, coy. Kayaknya, coy. Udah lebih HSP-nya, udah 95 HSP lebih, coy. Hampir 100 nih, coy. Ini mau dipanen, coy. Ini pembuahan yang kedua nih, coy. Setelah kemarin pembuahan pertama gagal, yang kemarin ancur-ancuran itu, coy, yang habis sama burung kutilang. Sekarang ini dalam perawatan yang lumayan, coy. Nih, jadi terawat dengan penyemprotan rentangnya seminggu sekali, coy. Gua semprot dengan pestisida dan fungisida, coy. Alhamdulillah nggak ada jamur nih, coy. Jadi siap panen besok, coy. Kita panen anggur Gosvi nih, coy. Nah, coy, yang kedua ini, coy. Ini Veles, coy. Ini udah mateng semua, coy. Anggur Veles. Ini ASP udah 120 hari lebih, coy. Ini siap panen nih, coy. Besok juga mau panen bareng, coy. Anggur Veles, Gosvi sama Jupiter, coy, di kebun Arjab sama teman-teman gue nih, coy. Ini juga, coy, penyemprotan semua di kebun ini penyemprotannya disamaratakan, coy. Seminggu sekali semprot dengan pestisida dengan fungisida, coy. Jadi alhamdulillah bebas terserang jamur nih, coy. Mulus-mulus nih, coy. Mulus. Ini beberapa emang belum matang sempurna. Ini buah susulan, coy. Jadi beberapa warnanya kurang merah sempurna, coy. Ini kalau udah merah begini, coy, ini udah siap dipanen besok, coy. Ini HSP udah sekitar 120 lebih, coy. Ini, coy. Ini anggur kismis nih, coy. Juh, anggur Veles ini, coy. Ini beberapa udah pada ngumpal, coy. Nah, ini besok kita panen, coy. Kita panen sama dengan anggur Jupiter yang ada di depan, coy. Kalau anggur Jupiter dompolannya banyak banget nih, coy. Sama juga ada kismis juga, coy. Nah, nah, coy. Ini anggur Jupiternya, coy. Besok kita panen, coy. Nombolannya banyak, coy. Ada sekitar berapa ya? Gua nggak ngitung sih. Kalau gue itu males ngitungnya, coy. Ada sekitar 40 lebih lah, 40 dompol, coy. Kalau anggur Jupiter ini berapa hari lalu gua anggur Veles ini berapa hari lagi gue hitung sekitar 25 dompol nih, coy. Hampir dengan sama dengan Gosvi dompolannya, coy. Nah, ini, coy, anggur Jupiter, coy. Anggur Sita Umat, coy. Ini manisnya, coy, manisnya semanis senyumanmu, coy. Nih. Manis semanis kalau om-om pada tersenyum nih, coy. Ini anggur Jupiter gue nih, coy. Nah, ini, coy. Banyak banget nih, coy. Anggur Jupiter ini emang terkenal genjah dan gampang dibuahkan, coy. Buat teman-teman yang kalau mau pemula baru mau nanam anggur, berhasanin pakai anggur ini, coy. Tanam anggur Jupiter ini, coy. Ini selain genjah dan gampang perawatannya, coy, ini.
gampang dibuahkan. Anggur Jupiter ini juga apa namanya, Jay? Mempunyai rasa yang unik, Jay. Uniknya itu dia enggak hanya manis saja, tapi ada aroma-aroma fuksi gitu, Jay. Kayak makan permen karet atau mangga ginju gitu, Jay. Dia beraroma. Selain manis, dia beraroma, Jay. Pokoknya recommended banget buat teman-teman yang lagi pada mau nanam anggur. Bisa tanam ini, Jay. Jupiter ini, Jay. Gampang buah dan perawatannya pun insya Allah mudah. Dan gak gampang terserang jamur, ya, Jay. Oke, Jay, pantengin terus channel gue ya di Jay. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan halal, Jay. Oke, Jay, sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Salam pengangguran.